Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita sudah melewati masa-masa kelam ketika COVID merajalela di mana-mana. 2020-2022 adalah periode menegangkan bagi kita. Banyak peristiwa yang membuat tingkat kecemasan siapapun melonjak. Walaupun masa-masa sulit itu sudah berlalu, tetapi kehidupan modern kita masih penuh dengan tekanan, tuntutan pekerjaan, keluarga, dan kewajiban sosial yang terus-menerus, dan tentu saja rentetan kabar buruk setiap hari. Tidak mengherankan jika kita semua merasa kewalahan dan cemas. Tekanan untuk mengatasi apa yang ada di depan kita, untuk berhasil dan mencapainya, dapat merusak kesehatan mental kita, membuat kita merasa lelah dan lelah. Penting bagi kita untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi stres ini dan meningkatkan kesehatan mental kita sebelum stres menjadi lebih buruk bagi kita. Baik itu melalui olahraga, terapi, atau sekedar meluangkan waktu untuk perawatan diri, sangat penting bagi kita untuk menemukan cara mengatasi tuntutan kehidupan modern dan menjaga kesehatan mental kita. Keluar ke jalan dengan sepeda kita adalah cara terbaik untuk mengatasi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kesehatan mental kita. Tidak hanya memberikan jalan keluar yang aktif secara fisik untuk melepaskan ketegangan, tetapi juga memungkinkan kita untuk melepaskan diri dari tekanan hidup sehari-hari dan terhubung dengan alam. Olahraga bisa menjadi terapi yang luar biasa, dan pemandangan indah serta udara segar dapat membantu menjernihkan pikiran kita. Rasa pencapaian dan kemandirian yang kita dapatkan setelah bersepeda, apalagi setelah menyelesaikan tur sepeda, dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri kita. Jadi, jika kita mencari cara yang sehat dan menyenangkan untuk mengatasi stres dan kecemasan, pertimbangkan untuk mencoba bersepeda dalam jarak yang lebih jauh. Bersepeda adalah bentuk olahraga populer yang memiliki banyak manfaat fisik, termasuk meningkatkan kesehatan jantung dan mengurangi risiko obesitas. Bersepeda juga dapat berdampak positif pada kesehatan mental. Berikut adalah beberapa manfaat bersepeda untuk kesehatan mental. 1. Mengurangi stres dan kecemasan. Penelitian telah menunjukkan bahwa bersepeda secara teratur dapat mengurangi stres dan kecemasan dengan melepaskan endorfin, yaitu bahan kimia yang bertindak sebagai obat penghilang rasa sakit alami dan pengangkat suasana hati di otak. Alasan bersepeda dapat mengurangi stres dan kecemasan adalah karena bersepeda merupakan aktivitas fisik yang memungkinkan seseorang untuk menjernihkan pikiran dan fokus pada sesuatu selain penyebab stresnya. Gerakan ritmis bersepeda juga dapat memberikan efek menenangkan pada pikiran, membantu meredakan pikiran cemas yang mungkin kita miliki. Selain itu, bersepeda dapat memberikan rasa pencapaian dan istirahat dari rutinitas sehari-hari. Itu juga dapat menawarkan rasa kebebasan dan kontrol, karena pesepeda dapat memilih langkah dan rute kita sendiri. Kita juga dapat menggunakan bersepeda untuk memberikan rasa kebersamaan dan interaksi sosial, seperti yang dapat dilakukan dengan teman atau dalam perjalanan kelompok. Ini dapat memberikan rasa dukungan dan koneksi yang selanjutnya dapat mengurangi stres dan kecemasan. Kombinasi aktivitas fisik, pelepasan endorfin, pencapaian, istirahat dari rutinitas, kontrol, dan interaksi sosial, semuanya berkontribusi pada kemampuan bersepeda untuk mengurangi stres dan kecemasan.
2. Meningkatkan kepercayaan diri. Bersepeda dapat meningkatkan harga diri dalam beberapa cara. Kebiasaan berolahraga secara teratur memberikan kesempatan bagi pesepeda untuk menetapkan dan mencapai tujuan pribadi. Saat kita mengalami kemajuan dalam keterampilan bersepeda dan tingkat kebugaran kita, kita akan menemukan diri kita mampu bersepeda jarak jauh atau mengatasi medan yang lebih menantang. Saat kita menjadi lebih bugar secara fisik melalui bersepeda, kita mulai merasa lebih baik dalam memandang diri kita dan tubuh kita, yang mengarah pada peningkatan harga diri yang dramatis. Aktivitas sosial yang dikaitkan dengan bersepeda memungkinkan individu untuk terhubung dengan orang lain yang memiliki minat yang sama. Rasa kebersamaan dan memiliki ini dapat berkontribusi pada harga diri seseorang karena kita merasa dihargai dan diterima oleh teman sebaya kita. Ketika individu menjadi lebih percaya diri dan kompeten dalam kemampuan bersepeda kita, kita mungkin mendapati diri kita berpartisipasi dalam acara atau balapan yang memberikan rasa pencapaian dan kebanggaan. Ini dapat diterjemahkan menjadi rasa kepercayaan diri dan harga diri yang lebih besar. Saat kita terlibat dalam aktivitas yang menyenangkan dan bermanfaat ini, kita mungkin menemukan bahwa kita juga merasa lebih percaya diri dan mampu dalam bidang lain dalam kehidupan kita. 3. Meningkatkan konsentrasi dan memori. Tuntutan fisik dan mental bersepeda, terutama touring sepeda jarak jauh atau bikepacking, dapat membantu meningkatkan konsentrasi dan daya ingat karena otak dipaksa untuk tetap fokus dan mengingat rute dan teknik. Kita dapat meningkatkan konsentrasi dan daya ingat dengan beberapa cara. Pertama, bersepeda membutuhkan fokus dan perhatian untuk menavigasi melalui lalu lintas, rintangan, dan perubahan medan. Apakah kita bersepeda melalui kota yang sibuk atau pedesaan? Tindakan terus-menerus memindai dan mengantisipasi potensi bahaya membantu melatih dan meningkatkan keterampilan konsentrasi. Kedua, bersepeda juga bisa menjadi salah satu bentuk mindfulness atau meditasi. Saat bersepeda, pikiran biasanya terfokus pada kondisi saat ini dan sensasi bersepeda yang dapat membantu menjernihkan pikiran dan mengurangi gangguan. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan fokus dan retensi memori. Ketiga, bersepeda juga melepaskan endorfin dan neurotransmitter lain yang dapat meningkatkan mood dan fungsi kognitif. Misalnya, olahraga telah terbukti meningkatkan kadar faktor neurotropik yang diturunkan dari otak, yaitu protein yang membantu mendukung pertumbuhan dan kelangsungan hidup sel-sel otak baru. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan memori dan fungsi kognitif. Secara keseluruhan, bersepeda dapat membantu meningkatkan konsentrasi, kesadaran, fungsi kognitif, yang semuanya dapat meningkatkan daya ingat dan pembelajaran. 4. Meningkatkan hubungan sosial. Baik kita bersepeda bersama teman atau bergabung dalam sebuah komunitas bersepeda, bahkan bersepeda sendiri ke tujuan yang banyak pesepeda lainnya, dapat menjadi aktivitas sosial yang membantu meningkatkan hubungan sosial dan mengurangi perasaan kesepian, stres, dan kecemasan. Kita dapat meningkatkan hubungan sosial dengan berbagai cara melalui bersepeda. Bersepeda berkelompok. Banyak komunitas atau organisasi bersepeda menawarkan bersepeda berkelompok, di mana orang dapat berkumpul dan bersepeda bersama. Ini bisa menjadi cara yang bagus untuk bertemu orang baru yang memiliki minat yang sama. Acara komunitas. Banyak komunitas mengadakan acara bersepeda, seperti kegiatan amal atau fun bike, yang dapat menyatukan banyak orang dari berbagai latar belakang dan menciptakan rasa kebersamaan. Grup media sosial. Ada banyak grup media sosial yang didedikasikan untuk bersepeda, di mana orang dapat terhubung dengan orang lain yang menikmati bersepeda dan berbagi pengalaman, foto, dan saran.
bersepeda sendiri. Walaupun terlihat seperti bertolak belakang, bersepeda sendiri dengan tujuan tempat berkumpulnya pesepeda lain, ini seolah-olah kita tergabung dalam satu komunitas dengan variasi orang yang berganti-ganti setiap minggunya. Yang artinya interaksi sosial kita pun akan semakin bervariasi. Bersepeda bisa menjadi cara yang bagus untuk terhubung dengan orang lain dan membangun hubungan sosial, baik melalui perjalanan, acara komunitas, grup media sosial, atau perjalanan ke tempat berkumpulnya pesepeda. Terjalinnya interaksi sosial ini memberikan kita rasa memiliki dukungan dan persahabatan yang akan membantu kita merasa tidak terlalu terisolasi dan lebih terhubung dengan dunia. Ini penting untuk kesehatan mental siapapun. 5. Meningkatkan kreativitas. Tuntutan fisik dan mental bersepeda dapat membantu menstimulasi otak yang mengarah pada peningkatan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Keluar ke jalan dapat meningkatkan kreativitas dalam beberapa cara. Pertama, memungkinkan terjadinya perubahan lingkungan dan pemandangan yang dapat menstimulasi pikiran dan menginspirasi ide-ide baru. Saat bersepeda, seseorang sering dihadapkan pada pemandangan dan suasana baru yang dapat memicu proses berpikir kreatif. Beberapa ide terbaik dan cemerlang kita bisa datang kepada kita saat berada di jalan. Selain itu, bersepeda dapat memberikan rasa kebebasan dan petualangan yang dapat mengarah pada pola pikir yang lebih terbuka dan penuh petualangan. Hal ini dapat menimbulkan kemauan untuk mengambil risiko kreatif dan mencoba hal-hal baru yang mengarah pada peningkatan kreativitas. Cara lain bersepeda dapat meningkatkan kreativitas adalah melalui aktivitas fisik itu sendiri. Olahraga meningkatkan aliran darah ke otak dan meningkatkan fungsi kognitif termasuk kreativitas. Karena bersepeda adalah latihan kardiovaskular, bersepeda dapat membantu meningkatkan fungsi otak dan akan menghasilkan pemikiran yang lebih kreatif. Bersepeda jarak jauh dapat memberikan rasa kesendirian dan introspeksi yang dapat mengarah pada pemikiran dan perenungan yang mendalam. Ini akan memungkinkan waktu dan ruang untuk mengatasi masalah dan menghasilkan solusi kreatif. Kombinasi perubahan lingkungan, rasa petualangan dan kebebasan, latihan fisik, dan kesendirian, semuanya dapat berkontribusi pada peningkatan kreativitas melalui bersepeda. Jaga kesehatan mental kita, pergilah bersepeda. Tur sepeda dan segala bentuk bersepeda adalah cara terbaik untuk mengatasi stres dan kecemasan, serta meningkatkan kesehatan mental kita. Tidak hanya memberikan rasa pencapaian dan tujuan, tetapi juga memungkinkan kita untuk memutuskan hubungan dengan penyebab stres dalam kehidupan sehari-hari kita dan berhubungan kembali dengan alam. Jika kita mencari cara yang alami, menyenangkan dan sehat untuk menghilangkan stres dan meningkatkan kesehatan mental, maka tur sepeda patut dicoba. Jadi mengapa menunggu? Mulai rencanakan bersepeda kita pada hari ini, baik ke toko lokal atau keliling dunia. Lakukan ini dan rasakan kekuatan transformatif roda 2 dan jalan terbuka pada kesehatan mental kita. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.